Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidan Anjani. Saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan dengan kehamilan gemeli. Yuk kita tonton videonya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk. Perkenalkan nama saya Bidan Anjani ya Bu. Saya yang di sini akan melakukan tindakan nanti. Saya akan melakukan pemeriksaan pada ibu. Tujuannya ini supaya kita mengetahui tingkat kesehatan ibu waktu hamil ini, ya bu ya? Iya. Apakah ibu ada pertanyaan? Enggak. Tidak ada. Baik, kalau ibu tidak ada pertanyaan, ibu bisa tanda tangan di sini untuk persetujuan ya bu ya? Iya. Silakan. Ya. Terima kasih. Sebelumnya, alat-alat sudah dipersiapkan. Ini ada buku catatan, ballpoint, ada selimut di situ, stetoskop, tensimeter, termometer, jarum, bengkok, petlin, reflect hammer, doppler, alkohol swab, tisu, sarung tangan, dan jelly. Saya mau cuci tangan dulu ya bu ya. Cuci tangan. Saya mau cuci tangan. Setelah itu menjaga privasi. Saya tutup pintu dulu ya bu ya. Saya tutup pintu, semua saya tutup jendela. Setelah itu, saya melakukan identitas dulu ya bu ya. Nama ibu siapa? Kaisa. Bu Kaisa, tempat tanggal lahirnya? Bu Utara. Tanggal berapa bu? Tanggal 1. Iya. Iya. Sukunya? Jawa. Oh iya, agamanya? Islam. Pendidikan terakhir apa bu? Sarjana. Oh iya, pekerjaan bu? Dokter. Oh, ibu mah dokter. Alamatnya di mana bu? Metrik. Ya. Keluhannya apa bu? Mual. Oh iya. Menstruasi kapan bu? 1 Januari. Oh iya, usia kehamilannya? 20 minggu. Oh iya, saya hitung ya bu ya, perkiraan lahirnya. Kapan bu mulai merasakan adanya gerakan janin? Hamil 4 bulan. Oh iya, gerakan janinnya dalam 24 jam ada 10 kali? Ada, oh iya. Adanya perdarahan enggak bu? Enggak. Oh enggak. Adanya kontraksi enggak bu? Enggak ada ya? Iya. Ya. Kalau itu terus ini hamil keberapa bu? Pertama. Oh iya, nggak pernah keguguran ya bu ya? Nggak. Pernah nyeri kepala? Pernah. Pusing gitu? Nggak. Oh iya, nggak pernah ya bu ya? Nggak ada riwayat persalinan? Nggak ada persalinan. Terus belum pernah punya ini ya bu ya anak ya? Ada nyari riwayat penyakit nggak bu? Epilepsi, TBC, hepatitis, HIV, asma, jantung, diabetes, darah tinggi? Enggak. Oh, enggak ada. Ada riwayat kembar enggak, bu, dalam keluarga? Ada. Dari siapa, bu? Dari suami. Dari suami. Oh, iya. Ibu punya BPJS kesehatan? Punya. Oh, punya ya. Baik. Ibu bisa tempat tidur berbaring, nanti saya ukur ya, bu, ya. Ininya, tinggi badan, segala macam. Kita periksa dulu ya, bu. Berat badan ya. Berat badannya 40. Ini tinggi badan ya bu. Tinggi badannya 155. Ya, ya bu. Ibu tiduran ya di sini ya. Iya. Nah ibu, saya periksa dulu. Ibu tiduran dulu. Kita lihat. Di sini tidak ada ini ya bu ya. Baik, ibu tiduran di situ, saya periksa dulu, saya ambil tensinya dulu. Tensi, nggak pernah darah rendah ya, darah tinggi ya bu ya? Enggak ya? Baik. Saya lakukan pemeriksaan dulu ya bu ya.
120/80. Saya lihat matanya ya Bu ya. Tidak pucat. Bagus, maaf Bu bisa buat bentar ya. Lihat sininya tidak ada pembengkakan kelenjar. Setelah itu kita lakukan inspeksi pada wajah, tidak ada odem, pucat, matanya, konjungtivanya bagus. Kita lihat periksa perutnya. Perutnya kita lihat Bu, maaf ya Bu ya, kita periksa perutnya. Tidak ada pembengkakan ini. Ambil sesuai dengan usia kehamilannya. Kita lakukan leopor. Setelah itu kita melakukan, udah selesai sampai leopor 4, kita sudah palpasi tidak adanya di kaki, tidak adanya edem, varises. Setelah itu kita melakukan refleks patella. Ibu bisa duduk boleh. Duduk di sini. Ya, di sini. Nah, seperti itu. Ya, kita lakukan refleks patella ya. Ya. Refleksnya bagus. Setelah itu Ibu boleh silakan kembali ke tempat duduk. Ya. Baik. Setelah saya lakukan pengkajian, hasil anamnesa dari ini ya Bu ya, hasil pemeriksaannya bagus semua. Nanti kalau Ibu mau periksa lagi, boleh kesini sebulan lagi ya Bu ya. Ya. Apakah Ibu ada pertanyaan? Tidak ada. Hasilnya bagus semua ya Bu ya. Nanti saya dokumentasikan dulu ya Bu ya, hasil tindakannya. Telah dilakukan pemeriksaan pada Nyonya Kaisara umur 25 tahun dengan hasil kehamilan G1 P0A0 dengan hamil normal dengan gemeli. Terima kasih Ibu. Nanti kita bertemu lagi sebulan kemudian ya. Iya. Terima kasih. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.